Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kawan Wai Info kembali menyapa Anda lewat layar kaca bersama saya Regina Manggei. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi pertama, pemirsa, warga kota Kota Mobagu dihebohkan dengan insiden pembacokan menggunakan senjata tajam terhadap warga yang berada di pinggir jalan. 12 orang menjadi korban oleh pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa. Dari video amatir warga nampak pelaku berinisial IM warga desa Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondo dihakimi massa. Akibat dari perbuatannya menyerang 12 warga dengan senjata tajam di pinggir jalan. Di beberapa wilayah yakni Kelurahan Matali, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kelurahan Pobundayan, dan Desa Bungko hingga di Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Kapolsek Kota Mobagu AKP Luther Tadung mengatakan saat ini semua korban sudah ditangani oleh pihak medis RSUD Kota Mobagu dan pelaku menjalani perawatan medis dikarenakan mengalami luka sangat serius. Baik, rekan-rekan, jadi sekitar jam 16 tadi kami mendapat laporan dari masyarakat adanya penganiayaan, sehingga kami perlu ke TKP dan mengamankan tersangka itu, pelaku itu di perbatasan antara Lolayan dengan di Bungko. Pada saat diamankan itu sudah ada korban kurang lebih 6-8 orang yang rumah sakit. Dalam alhamdulillah saat ini korban sudah dalam penanganan semua. Sementara tercatat 8 orang dan pelaku juga sementara dalam penanganan medis. Namun untuk lain-lainnya terkait dengan motif apa, kami masih dalam penanganan medis dari korban karena belum bisa Hingga kini korban dan pelaku masih mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian Polres Kota Mobagu masih mencari motif terjadinya pembacokan yang dilakukan oleh pelaku. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.